Halo, balik lagi ke channel YouTube F20 Wheels. Kali ini F20 Wheels mau ganti velgnya Suzuki Ignis. Ini dia Suzuki Ignisnya, masih menggunakan velg standar ring 15. Ini dia standarnya. Rencananya Suzuki Ignis ini akan mengganti velg HSR wheel ring 16. Oke, ikuti terus video ini. Nanti kita lihat Suzuki Ignis ini jadinya seperti apa. HSR wheel, brisket, ring 16, lebar 7 depan, lebar belakangnya 8,5, PCD 4x100 dan 4x114, offset 42 depan, yang belakang 35, warna gold polish. Velg ini akan kita pasang ke Suzuki Ignis-nya nih. Menggunakan ban Aslera PHIR ukuran 195/50 ring 16. Ban ini akan kita pasang ke Suzuki Ignis-nya nih. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan velg HSR wheel brisket ke ban Aslera PHIR ukuran 195/50 ring 16. Oke, sekarang kita lihat proses balancingnya. Meskipun velg dan ban ini kondisinya baru, tetap mesti kita balancing agar semakin nyaman saat digunakan. Oke, balancingnya sudah bagus, velg dan bannya siap untuk dipasang. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan velg ke mobilnya. HSR wheel brisket ini selain untuk Suzuki Ignis, bisa juga untuk Toyota Avanza, Toyota Etios, Toyota Vios, Toyota Yaris, Honda Brio, Honda Mobilio, Honda Freed, Honda Jazz, Nissan Livina, Nissan Mars, dan masih banyak lagi mobil-mobil yang ber-PCD 4x100 dan 4x114. Untuk teman-teman yang mau tukar tambah bisa datang ke toko, nanti kita cek kondisinya lalu kita kasih dengan harga yang pantas. Untuk teman-teman yang di luar kota juga bisa menikmati promo gratis free ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu takut lagi teman-teman, ongkirnya mahal ya. Tampilannya Suzuki Ignis menggunakan HSR wheel brisket ring 16, lebar depan 7, lebar belakang 8,5,
dipadukan dengan ban 195/50 ring 16 Aslera PHIR. Untuk teman-teman yang mau fitting-fitting velg atau fitting-fitting ban, bisa datang ke toko di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok, nama toko F20 Wheels. Thank you.